lagi di Permanent Media. Jadi memang kita sempat off selama beberapa minggu karena kita menyiapkan konten spesial buat kalian pecinta Race Nation. Kenapa? Karena kita sudah mengadakan negosiasi dengan komunitas Mazda Two Sky Active Indonesia dan mereka setuju untuk kami meliput 3 mobil dari komunitas mereka untuk diliput oleh kita. Nah, 3 mobil ini menggunakan Velcrace kebetulan, yaitu ini ada yang warna biru pakai TY37, terus yang di tengah itu pakai CE28, dan yang paling ujung juga pakai TY37, dan pastinya semuanya original made in Japan. Nah, sekarang ownernya udah nunggu kita di dalam restoran. Yuk, kita ke sana. Iya, jadi sekarang gue udah bersama anak-anak dari komunitas Mazda Two Sky Active Indonesia. Yang paling ujung ini ada Om Simon, terus di sini Om Raja, dan sebelah kiri saya ada Om Bayu. Oke, jadi pertama-tama itu yang mau saya tanya, alasan dulu nih, kenapa nih milih Mazda Two nih? Apakah ini mobil emang sesuai dengan kebutuhan atau emang buat dioprek-oprek nih? Mungkin dari Om Simon nggak sih? Yang pertama sih sesuai dengan kebutuhan, untuk daily. Yang kedua memang budgetnya hanya pas untuk beli mobil itu, terus ketiga. Jadi memang mobil ini praktis, kecil, dan size-nya nggak besar ya. Jadi ya menurut saya dipakai untuk di perkotaan itu sangat pas. Manuver dalam kota masih enak lah ya. Kalau saya yang pertama itu bentuknya dulu ya, suka atau enggaknya sama itu mobil. Kedua, fiturnya. Yang ketiga, yang main Mazda 2 itu masih jarang banget. Jadi lebih kayak catching gitu di jalan, kalau kayak kita main produk yang lain kayak udah banyak gitu. Jadi karena masih jarang juga, jadi kayak lebih eksklusif gitu ya di jalan ya. Terus kalau yang terakhir nih, Om Bayu, gimana Om? Kenapa pilih Mazda 2 Om? Saya suka sih gara-gara ini ya, lebih ke Eropa-Eropaan. Lebih ke Eropa-Eropaan? Jadi maksudnya mobil Jepang tapi rasa Eropa gitu? Iya, udah ada iDrive kayak BMW-nya lah ya. Oh gitu? Oh, berarti keren juga ya mobil ya? Nah tadi kan gue lihat di parkiran nih, mobilnya udah pada nggak standar semua nih ya. Sekarang gue mau nanya nih, modifikasinya nih udah apa aja nih yang dilakuin nih? Ini dari Om Raja pertama. Kalau saya sih modifikasi ringan-ringan aja ya, karena emang setiap hari mobil daily use kan. Dimulai dari velg ya, terutama yang paling dongkrak penampilan. Yang kedua itu mungkin di per ya, saya ganti sport kit pakai Tainestek. Terus sisanya ya modifikasi ringan lah. Nah tadi kan nyebutin velg nih, tapi nggak disebutin velgnya apa nih. Pakai apa nih Om, ganti apa nih Om velgnya Om? Saya pakai TY37 OG. TY37 OG? TY37 OG itu apa sih Om? Dia? Dia tuh TY37 keluaran 2006 ya. Mm-hmm. Dia tuh spoknya masih kayak ibaratnya TY37 banget lah. Masih bisa dibilang yang JDM Legend loh. JDM Legend. Kenapa saya pilih itu velg tuh karena itu. Karena itu velg legend? Karena bisa dibilang itu velg legend, kayak sampai sekarang pun aja masih TY37. Masih rame ya? Rame di pasar. Berarti mobilnya yang TY37 yang mana nih? Kan tadi ada dua tuh pakai TY37. Yang warna biru apa yang warna putih? Gold, yang putih mobilnya. Mobilnya yang putih, yang warna gold ya? TY37-nya gold. Oke, terus tadi nyebutin Tainestek gitu kan. Boleh dijelasin nggak tuh? Estek tuh dia apa? Tainestek tuh varian lowering kitnya Tain yang paling rendah ya, paling pendek dropnya. Karena emang paling enak sih dilihatnya kayak Tainestek sih. Jadi untuk lowering kitnya emang pilih Estek karena looks-nya paling dapat ya. Looks-nya paling pas tanpa kita ganti shock breaker atau apa. Jadi tinggal plug and play aja sih. Terus kalau yang membalut TY37 nih, apa nih Om nih, bannya? Saya pakai ban Hankook ya. Hankook. Ukurannya 205/50/16. Kenapa Om pakai Hankook? Itu kan ibaratnya kalau di sini kayak masih baru-baru masuk gitu. Kenapa nggak pakai ban lain? Saya ngeliat ratingnya sih di internet dan saya nyobain sendiri itu ban enak ya buat harian. Enak ya? Nggak berisik. Gitu.
ya cukup lah ya buat cukup daily. Cukup lah buat daily gitu. Kaki-kaki nih udah nih sekarang kita beralih ke eksteriornya. Kalau misalnya di eksteriornya apa Om yang udah diganti-ganti Om? Kalau di eksterior saya ganti spoiler belakang pakai Mazda Speed. Terus saya pakai side marker Mini Cooper. Tentuannya kecil-kecil tapi manis ya. Manis lah. Manis ya. Kalau interiornya ada nggak? Interior saya upgrade MCT-nya. Wah gimana tuh? MCT di upgrade pak? Jadi MCT saya fiturnya itu lebih lengkap lah ibaratnya dari Mazda itu standarnya. Boleh dikasih tahu Om, lengkapnya tuh apa varian, yang membedakan tuh apa? Ada varian speedometernya, terus kita. Kita bisa lebih tahu tentang mobil itu ya sampai. Detail. Temperaturnya nah. Udah kayak mobil Eropa ya Om. Nah itu yang makanya saya suka banget sama Mazda itu. Oke, terus Interior udah, kaki-kaki udah. Kita lanjut ke engine bay ini. Engine bay-nya nih, kira-kira Om Raja udah apa aja yang diganti? Engine bay saya standar ya, cuman filter aja pakai KNN replacement. Udah, itu aja Om? Udah, itu aja. Masih enak dong mobil ya? Enak. Apa karena jangan-jangan udah terlalu enak jadi nggak berani modif-modif? Itu lebih tepatnya, jadi kayak ini mobil udah terlahir enak gitu, irit banget juga. Jadi udah paling pas buat daily lah ya, sekarang itu ya. Dibanding dimodifikasi gimana-gimana kan. Kita lanjut sekarang ke Om Bayu. Ayo Om, gimana Om mobilnya Om? Mobil saya mah biasa-biasa aja mas ya. Wah biasa gimana itu? Keren gitu mobilnya kan? Ah mobilnya cuma ganti pelek sama ceperin aja sih. Peleknya pakai apa nih Om? Kalau si Om Bayu? Aduh, pakai Volk Racing. CE28. Saya pakai ring 16 lebar 7, ET42. Tapi yang memang buat di Mazda tuh buat belakangnya agak tenggelam banget sih ET42 itu. Jadi pakai diakalin pakai apa? Iya, pakai spacer 8 mm. 8 mm ya. Terus pakai bannya apa, Om? Pakai Michelin Pilot Sport 4 205 50 R16. Pakai Michelin, pakai Volk Race gitu kayaknya udah mantep banget nih. Terus sekarang si shocknya Om gimana? Apakah sama kayak Om Raja pakai sport kit, pernya ganti per aja atau? Saya sih pakai coil ya, coil over. Pakai coil over. Pakai dari Ten Flexi. Ten Flexi itu ya apa ya, Om? Jadi kan gitu ya? Coil over kan biasa yang basic tuh bisa setel tinggi rendah ya. Kalau Flexi dia ada bisa setting damping. Jadi bisa cross empuknya bisa diatur. Oh gitu. Jadi selain bisa apa tinggi rendahnya, empuknya juga bisa diatur, juga bisa diatur. Wah, jadi udah pendek, empuk juga ya. Nah, itu wah. Ya, enak banget ya berarti ya Om ya? Buat daily enak banget itu. Nah, terus kaki-kaki udah kita lanjut ke eksterior. Eksterior apa? Eksterior saya nggak ada ubah apa-apa sih. Standar ya? Iya standar, cuma stikerin aja yang krom-kroman saya, krom dilet aja. Oke, jadi yang krom-kroman dibuang ya, semua ya, dilapis. Lapis apa Om? Stiker hitam aja. Stiker hitam? Sama grill paling karbon-karbon ya. Oke. Interior Om? Interior sih saya sama kayak Raja, cuma upgrade MCD aja. Oh gitu. Bagaimana kalau misalnya di engine bay? Engine bay juga saya cuma ganti air filter aja pakai KNN sama pakai Dustek. Pakai Dustek ya? Dusteknya yang apa nih Om? Dustek Q4. Dustek Q4. Q4 itu dia bedanya apa Om? Yang kalo, kan ada yang lain tuh Q4 Plus gitu kan. Kalau bedanya Q4 sama Q4 Plus dia Q4 tuh udah termasuk throttle modul. Jadi oh gitu. Udah include. Kalau Q Plus kan harus beli throttle control juga tuh. Oh gitu. Tuh. Jadi udah termasuk sama throttle control. Iya, udah sekalian. Nah, yang terakhir Om Simon nih. Mobilnya kan warnanya tadi beda sendiri tuh di parkiran. Ada dua putih, terus tiba-tiba ada yang biru sendiri nih. Nah, Om Simon nih apa aja nih Om yang udah diganti, Om? Kalau yang diganti sih saya ganti paling kalau pelek jelas diganti. Karena saya sekarang pakai T37 Sonic. Size-nya 16x7, ET-nya 35. Oh, boleh dikasih tahu Om, apa bedanya tuh TE37 yang Sonic sama yang punya Om Raja? Jadi, kalau TE37 Sonic yang dipakai Raja itu masih yang original style. Jadi TE37 yang awal-awal keluar modelnya tuh seperti yang Raja pakai. Oh, berarti dia awal keluar TE37 bentuknya kayak gitu ya? Iya, betul. Sering dia perjalanan waktu dan kebutuhan mobil-mobil, TE37 sekarang variannya kan banyak nih. Tergantung dari mobil apa, untuk mobil apa gitu. Oh gitu, ya. Jadi dari velg T37 yang variannya banyak itu
disesuaikan dengan mobil itu? Mobilnya, betul. Oh, gitu. Kalau nggak salah kalau kita lihat dari webnya kan ada 20 lebih ya jenisnya, style untuk TE37. Ada yang Last VCD, Ultra, Saga, SL, terus ada lagi yang V, ya kan? Dan lain sebagainya itu banyak sekali. Banyak ya. Nah, kebetulan saya pilih yang Sonic karena yang Sonic ini size-nya yang saya mau, ring 16. Oh gitu, kalau yang lainnya emang nggak ada om? Jadi TE37 Sonic itu 15 dan 16 size-nya. Nah kebetulan, kenapa saya ganti peleknya pakai yang 16 juga? Dari standarnya 16 kan ya? Nah yang standarnya itu beratnya 8 kilo, Jack. Oh gitu? Iya, yeah, 8 kilo, lebarnya cuma 5,5 inci. Nah makanya saya ganti pakai TE37 Sonic yang lebih ringan 3 kilo dari pelek standarnya Mazda. Wah, berarti sekitar 5 kilo? 5 kiloan, betul. Wah. Dan saya dapat lebarnya 7. Lebih lebar tapi lebih ringan dong? Lebih ringan, betul. Nah itu kelebihannya pelek Force ya kan, dia ringan dan kokoh gitu. Oke. Nah, tadi peleknya udah, bannya om. Pakai apa nih Om Simon? Ban saya pakai Avan Neova, ada kesempatan R ya. Itu kenapa om, kok pilih ban itu kan ban semi slick gitu. Kayak udah kayak ngeri banget. Ban apa ya kompetisi. Ya, pertama saya suka sidewall-nya. Sidewall-nya dia bagus. Kotak ya? Dia kotak. Ban tuh kalau kotak ya kan, tahu saya, itu dipakai menikung buat enak banget itu mobil. Jadinya, begitu dia terlihat gagah. Jadi balance banget itu ban itu. Terlihat di pelek tuh jadi berdirinya dia bagus gitu. Oh, jadi pelek dikasih ban Neova itu karena dia bentuknya juga mata, bagus. Betul. Jadi udah pelek keren tambah keren lagi gitu lah yeah, ya, kira-kira ya Om ya. Terus selain ban kan pasti ada dong kayak yang lainnya, misalnya kayak laknatnya gitu Om. Kalau laknat saya pakai race juga 31 mili. Terus peleknya juga saya pakai center cap-nya yang standard type. Dari, apa tuh standar type? Standar type itu ya standar, tipe yang standar lah untuk TE37 Sonic. Biasa gitu. Juga bisa dipakai juga untuk CD40 yang dia persis sama bentuk. Oh, diameternya sama. Jadi velg race yang lain juga bisa pakai yang itu ya? Ya, CD40 doang ya kalau nggak. Oh, CD40 doang. Sama TE37 Saga. TE37 oh, gitu. Saga ya. Nah, berarti di CE nggak bisa pakai? Bisa, bisa. Oh, bisa juga. Sama-sama dia O-ring, pakai sealnya O-ring, jadi bisa pakai juga. Oh, jadi bisa juga di bisa, bisa. Wah, tadi belum nanya nih Om Raja sama Om Bayu nih. Laknatnya nih, laknatnya pakai apa kalau Om Raja? Laknat saya pakai Avant Racing. Sedangkan center caps-nya pakai original T37 OG-nya. Dan kebetulan langka lah di Indonesia yang pakai center caps-nya T37 OG itu. Kenapa bisa langka? Maksudnya buat orang yang mungkin masih awam mau modif itu kan kayak cuman hidup velg gitu kan. Mungkin karena emang populasinya banyak yang beli T37, emang beli T37-nya aja gitu. Oh, jadi kalau beli T37 itu belum termasuk sama center cap-nya karena dijual terpisah ya. Oh gitu. Jarang sih saya lihat ketemu T37 OG atau original style itu yang masih pakai center cap yang type B gitu. Biasanya bolong aja. Bolong aja betul ya. Kalau Om Bayu 31 mili. Dropnya? Dropnya masih bolong nih Om. Oh masih bolong? Masih pesan. Oh pesan ya Om? Iya, wah, pake apa nih Om kira-kira nih Om? Pake punya ZE sih, yang high type. Jadi dia clearance ke hubnya tuh 11 mili. Jadi kan ban depan Mazda 2 tuh, dia asnodanya terlalu keluar. Di CE28 ya, di CE28. Jadi harus pakai capnya yang clearance-nya tinggi. Oh gitu? Agak maju. Iya agak maju, kalau pakai yang standard type tuh dia clearance-nya cuma 1 mili. Dia gak bisa pake, mentok. Oh gitu, jadi nggak bisa ya pakai itu ya. Oke, terus kita balik lagi tadi ke Om Simon, kaki-kakinya Om. Kalau kaki-kaki, saya ganti pakai, saya sekarang pakai Ten Street Basis. Coilover ya? Coilover, ya. Jadi bedanya sama Bayu punya, yang saya punya nggak punya setelan crash dan pull. Oh, jadi hanya bisa untuk naik turun. Nah, kenapa saya pilih yang itu? Karena menurut saya untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat cukup, lebih dari cukup malah. Jadi naik turun aja tuh menurut Om udah cukup ya, banget. Sudah cukup banget. Karena kan untuk daily pakai coil over udah cukup banget. Soalnya kalau ada setelan transmisinya, biasanya kalau nggak di kita nggak pakai electronic damping force controllernya itu juga. Biasanya kan kita harus setel manual nih. Jadi daily kita setel. Hari ini misalnya kita lari rata-rata agak cepat mobilnya gitu kan. Wah, kayaknya kurang keras nih. Jadi otomatis kita harus putar keras. Nah, besoknya kita lari cuman pelan aja 40, 60 gitu kan.
pakai setelan yang kemarin terlalu keras ya kan? Oh gitu. Jadi kita harus balikin lagi, makanya harus di... Jadi lebih simpel lah ya street basis itu ya? Street basis lebih simpel, jadi kitanya nggak gatel juga buat tempat gitu kan. Kecuali kalau ada EDC-nya gitu kan, dan itu pasti harganya juga tambah lebih mahal. Lebih seru lagi ditambah dengan modul GPS-nya, jadi langsung otomatis dia baca speed-nya mobil itu. Wah, gimana? Untuk menentukan kapan dia harus keras, kapan dia harus cukup gitu. Oh, gimana itu speed, cara kerjanya GPS? Jadi dia emang ngelihat dari map gitu atau gimana? Dia ada speed GPS speednya gitu. Jadi dia terbaca speednya di EDC-nya, yang kemudian motornya itu berputar secara otomatis. Otomatis. Ya? Nah motornya itu ada dua, ada yang tipe 2 titik depan belakang, ada juga yang 4 titik yang setiap shockbreaker itu independen dia berdiri sendiri, tergantung dari kebutuhannya speednya mobil tersebut gitu. Tapi kembali lagi, terlalu harganya ribet ya? Mungkin kalau untuk daily terlalu mewah lah ya. Dan terlalu ribet juga kali ya. Ribet sih enggak sih, enggak ya. Cuman yang untuk spend uang untuk ngeluarin lagi gitu kayaknya yang wah mahal banget ya gitu. Oh, street basis menurut Om jadi cukup, udah sangat cukup ya. Yang penting ride-nya masih nyaman juga ya Om ya. Nyaman ya kan, dan masih rasanya masih sporty, dan di bawah agresif pun mobilnya masih bisa lah untuk pakai street basis. Dibanding dengan standar jauh lah ya Om ya. Standar ya mungkin bisa tanya ke Raja ya kan. Wah gimana nih Om? Kalau kita pakai low ringgit hanya pernya aja ya, sporty khususnya. Kalau kita baca buku panduannya dari DNS Tech, kalau kita masih pakai shockbreaker standarnya dia, otomatis di buku panduannya itu ditulis stopper standar kita misal ada 3 ya levelnya, level 3, 2, sama 1. Nah, kalau di buku panduannya itu kita harus dipotong stopper standar kita, karena kan stopper standar kita kan kalau pas pakai per standar kan tinggi ya, standar itu kalau pakai sportif palingan segininya gitu. Jadi otomatis mainnya lebih pendek kan harus besok standarnya. Sedangkan stopper standar itu tebel, jadi kita harus potong nih stopper standar. Ada juga yang nggak mau dipotong, jadi kita harus beli stopper yang lebih pendek. Cuma jangan sampai lebih rendah dari yang level 1 ini. Oh gitu. Jadi takutnya ada shockbreaker-nya bocor. Jadi ada 3 level itu, kalau misalnya mau ganti jangan lebih rendah dari level yang terakhir ini. Ya. Oke. Jadi semakin kecil sebenarnya semakin empuk tuh, berarti. Semakin kecil semakin empuk. Oke. Karena itu posisi main choke-nya jadi lebih banyak ya. Nah, kita balik lagi sekarang ke Om Simon, kaki-kaki udah kan Om tadi ya. Eksterior dulu. Tadi kayaknya kan mobilnya biru gitu kan. Kalau eksterior sih malah bisa dibilang minimalis ya. Saya nggak ada modikit, polos aja gitu. Karena untuk pemakaian hari-hari biasanya saya nggak mau ribet juga gitu kan. Bestrot lah gitu-gitu. Nah kan Mazda untuk yang versi limited edition yang sudah full modikit gitu, teman-teman banyak juga ngeluh gitu kan, kok kondisi standar aja mereka sering gesrot. Gesrot, ya. Padahal standar ya, belum standar, dipendekin ya. Apalagi kita yang udah mulai agak-agak pendek nih gitu ya kan. Jadi saya polos aja kalau untuk body kit lah ya. Terus kalau untuk kaca film, saya pakai Figul. Untuk samping, kiri kanan, dan belakang saya pakai Figul 40. Dan depannya saya pakai Figul 70. Nah, untuk sunroofnya saya pakai Figul 40. Wah. Bener nih, mengungkit-ungkit sunroof. Tadi kayaknya yang pakai sunroof nih cuman mobil Om Simon doang nih. Itu sunroof apa tuh? Apa emang Mazda tuh ada sunroofnya? Atau jangan-jangan CBU apa gimana nih Om? Enggak. Ya, jadi sunroof itu sebetulnya pasangan. Kita pasang, saya pasang sendiri. Kenapa sih alasan saya pakai sunroof? Karena kabinnya kan kecil ya, Mazda 2 gitu. Jadi buat ngakalin supaya kabin itu kelihatan kesempitan gitu, ya, kelihatan luas gitu ya, agak ada sinar masuk lah ya di dalam gitu. Itu pakai sunroof apa Om? Sebetulnya saya pakai yang slide-in ke dalam. Itu copotan dari mobil lain sih. Oh, itu copotan ya? Ya, bebas tuh mereknya, tapi copotan dari mobil lain. Tapi yang saya cari adalah frame yang sesuai dengan lebar atapnya. Terus Om, nah tadi itu menyangkut warna. Pengen nanya, kalau misalnya warna biru nih Om, pernah ada kayak kesulitan gitu nggak Om? Kan warnanya agak nyeleneh nih gitu kan, misalnya balik lagi ke velg kita nyari-nyari mungkin warnanya atau misalnya modelnya nggak cocok gitu. Kalau warna di velg ya? Misalnya buat velg gitu, kan warnanya biru nih, nyentrik kan gitu kan.
sebetulnya bukan nyentrik, cuman mungkin karena populasinya sedikit ya. Jarang yang mau beli warna biru ya. Kalau velg sih kebetulan yang saya pakai velg yang ini sekarang ini adalah velg yang ketiga yang saya pakai di. Ketiga, Om. Iya. Jadi awalnya saya dulu pakai 17. RPF1. Hmm. Nah, kemudian saya turun pakai 16, pakai T37 yang original style. Oh, sempat pakai original style. Iya, sempat pakai gitu. Nah, akhirnya karena saya lihat ada velg yang keluaran yang lebih baru gitu kan. Akhirnya saya khususkan untuk pakai T37 solid ini karena size-nya yang 16 tadi yang saya cari ada gitu. Ya, 16 7 35. Kan udah sebelumnya kan udah sempat 17, Om. Kenapa Om turun lagi ke 16, Om? Sebetulnya kita bertiga ini alumni 17 nih. Wah, alumni. Wah, udah 17 semua nih. Alumni 17, alumni 17. Wah. Berarti ada alasannya masing-masing dong ya. Mulai dari Om Simon nih, misalnya kenapa Om dari udah nyoba 17 kok tiba-tiba jadi turun 16? Iya. Jadi dulu gini, pakai 17 lebar 7, ET 43, RPF1. Nah itu saya pakai ban juga Neova. Neova juga? Pake Neova juga. Nah cuma menurut saya untuk pemakaian hari-hari itu saya masih keras gitu, masih terlalu keras bantingannya. Oh. Ya, jadi makanya saya akhirnya putuskan, saya pengen turun ke 16 aja gitu. Karena saya bisa pakai ban yang lebih tebal. Jadi lebih empuk juga ya. 50, ya kan. Nah ternyata hasilnya memang saya dapat balap yang lebih ringan dari yang 17 dan ban yang lebih tebal. Kalau Om Bayu pernah pakai 17 apa nih? Sebenarnya bosan aja sih, Om. Bosan aja. Iya, bosan aja. Pengen coba 16. Jadi cuman emang pengen coba aja gitu apa ada mungkin diracunin kali jangan-jangan sama Om gimana? Racun juga nih, Om. Racun juga. Katanya pakai 16 bisa empuk kan, bannya tebel. Oke lah, aku coba. Ternyata iya, 16 keracunan 16 jadi. Keracunan jadinya ya. Jadi apa dari Om Simon nih, jangan-jangan racunnya nih? Oh iya nih, Om Simon racunnya. Racunnya kenceng nih ya. Bukan gue aja keracunan sendiri. Lo 17 pakai apa, Om? Pake all face juga, RE30. Emang suka banget race? Oh iya nih, Om. Parah banget racunnya race. Racunnya gimana ya? Jadi tadinya ring 17, RE30, sekarang jadi ring 16 ya, 28. Iya, 28. Kalau Om Raja? Kalau saya dari udah velg keempat nih, Om. Velg keempat? Wah, ini sepak terjangnya. Jauh nih ya. Yang pertama itu NK RP01. Ya bisa disebut NK tulang ya. NK tulang. Itu saya pakai 17 inch. ET40 lebar 7. Kenapa saya turun ke 16, Om? Itu pertama itu gara-gara kalau saya pakai 16 tuh bannya lebih tebal ya, Om. Itu lebih aman. Yang kedua itu ringan, Om. Oh, lebih ringan ya? Lebih ringan, jadi saya tertarik. Tadi lebih aman maksudnya aman gimana nih, Om? Aman, Om. Jadi ibaratnya kalau kita amit-amit kena lubang di jalan, kalau kita nggak lihat gitu. Yang kena itu ban dulu gitu. Kalau kita pakai 17, otomatis kan ban kita lebih tipis ya, Om. Jadi rawan lipsnya juga kena, Om. Oh, ada. Jadi karena bannya lebih tebel, selain lebih empuk, lebih aman juga ya buat velg ya. Karena setelah saya ganti 17 RP01, kebetulan saya emang pencinta NK, Om, sebenarnya, Om. Jadi dari NK. Sekarang pakai low race. Sebenarnya juga kena racun low race juga nih, Om. Nih siapa duluan nih kira-kira nih? Bayu. Oh, Bayu duluan nih. Oh, berarti dari Bayu. Kena racun low race juga. Racunnya dari dia nih justru malah. Sekarang waktunya Om Simon, interiornya apa nih Om sekarang, Om? Kalau interior sih nggak banyak, saya cuma ganti jok aja. Kebetulan waktu itu lagi jalan-jalan di ada pedagang penjual velg sama joknya Karo lah di daerah Jakarta Selatan. Awalnya saya mau cari yang SR3 gitu ya, mungkin menurut saya lebih pas di mobil kecil ya. Tapi ternyata pilihan itu berubah karena saya lihat ada Recaro SR11 yang X Evolution 10 tahun 2007. Oh, jadi bekas Lancer Evo 10 ya? Iya, tahun 2007. Nah, terus saya tertarik karena bahannya waktu itu saya dapat itu barangnya belum ada sobeknya. Oh, masih mulus. Masih mulus lah gitu. Ya, gaul nih ya kan. Ambil enggak ya gitu. Kalau saya ambil muat enggak ya di mobil saya gitu. Ya, kan di Mazda 2. Kan itu agak saya agak besar kan. Nah, akhirnya setelah dibawa saya beli terus dibawa ke tempat yang untuk install. Oh ya, kebetulan juga saya dapat relnya masih original.
Rail original. Original dari SK11. Oh, jadi yeah, bukan bikin sendiri ya? Bukan, jadi yang hanya bikin sendiri hanya bracketnya aja. Oke. Okay. Bawa ke tempat yang bikin bracketnya. Itu dimasukin, ya kan? Kita muat. Ya. Wah. Wow. Udah, akhirnya saya pakai itu SK11. Selain job di interior apa lagi nih, Om? Update MCD connect ya. Jadi MCD okay, layarnya itu di-update, kita update software-nya dulu ya kan. Kemudian kita isi aplikasi. Oke. Okay. Nah, di dalam aplikasi itu ada speedometer, ada offset temperatur, ada engine temperatur, kebulan temperatur, ada intake temperatur. Wah, lengkap juga ada ya. Flight time segala macam. Kalau zaman sekarang kan orang pada ngerubah pakai digital speedometer yeah, ya kan? Yang pada swap engine tuh pada ngerubahnya pakai itu gitu. Atau pakai head unit Android yang compatible atau connect sama OBD kan? Oh, iya, gitu. Benar, nah, benar. Di Mazda 2 ini ya itu saya bilang tadi, karena teknologinya dia, ya kan? Dia bisa langsung ada di layar MCD-nya. Oh, jadi nggak perlu diganti-ganti hardware-nya ya? Okay. Jadi apa yang terbaca di ECU, ternyata pakai aplikasi bisa terbaca di layar MCD-nya. Wah, itu bener-bener kayak tadi yang Bayu bilang, Jepang rasa Eropa ya? Mungkin di mobil Eropa juga nggak sampai senior itu ya, Pak ya? Iya. Terus, interior udah ganti job, update MCD, terus? Hanya itu ya kalau interior itu aja ya. Nah, kita tadi udah ngomongin interiornya mobil Om Simon, sekarang kita beralih ke ruang mesin Om. Kalau mesinnya udah diapain aja nih mobilnya Om Simon? Kalau mesin sih sebagian besar masih standar aja. Saya cuma ganti replacement filter, pakai Auto X, terus knalpot saya pakai kaki foto tipenya Mazda R, juga remote dari ECU-nya saya pakai Orion Spyros Kuning. Wah, remap nih. Jadi tadi kalau Om Raja ECU-nya standar, ya? Standar. Kalau Om Bayu pakai Dustek, dan Om Simon remap nih. Wah, beda-beda semua nih Om. Kalau boleh tahu nih, remap itu gimana sih Om? Sebenarnya cara kerjanya, terus gimana gimana nya? Mungkin kalau yang Bayu pakai ya, Dustek. Hmm. Kalau saya nggak soto ini gitu. Ya. Itu kan dia hanya memanipulasi data yang masuk ke ECU kan melalui sensor. Jadi sensor tuh dia di cut tengahnya gitu kan, jadi sensor tuh dimanipulasi lewat dustek. Oke. Okay. Untuk kemudian dikirim ke ECU dan ECU memberikan perintah lagi gitu kan kepada sensor. Nah, kalau remap ini saya dari otaknya, dari ECU-nya, prosesornya gitu kan. Nah itu ada beberapa parameter yang diganti, dirubah. Gimana tuh Om? Jadi prosesnya begini. Pada saat kita membeli software itu dari luar lah ya, dari itu. Jadi pertama kali kita pasti beli dongle sama beli softwarenya untuk kita install di komputer. Kemudian dari dongle dan softwarenya itu bisa membaca, mengidentifikasi ECU kita, serial number, merek dan segala macamnya. Tapi ini masih dikunci kan, Dan? Otomatis kita harus email ke mereka, terus mereka mengirim kode untuk bisa membuka. Logging data itu adalah track record mobil itu, jadi berapa pengapiannya, parameter lah yang kita buka, parameter mobil itu, pengapian, oktan dan segala macamnya yang kita pakai, atau kebiasaan-kebiasaan kita bawa mobil itu kayak gimana, RPM-nya segala macam. Nah, kemudian dari data logging itu kita kirim ke sana lagi tempat membuat software-nya, kemudian mereka mengedit datanya, kemudian mengirimkan lagi ke kita, jadi baru kita masukin lagi ke ECU-nya. Nah, dari itu kemudian kita coba dulu pakai gitu kan. Pas jadi kurang, nah kebetulan teman saya ini bisa nih ngedit datanya nih. Karena dia di remote nih dari sana pakai email. Oh, anak komunitas juga. Anak komunitas. Wah, enak banget berarti. Yeah. Ya, udah satu komunitas juga gitu. Iya. Jadi dia dari sana dia di remote, cara-caranya apa aja mereka rubah. Nah, parameter yang dirubah itu banyak dan ternyata dari remap itu salah satunya adalah air flow rasionya. Terus karena kita pakai Mazda Skyactiv ini pakai spesial valve ya, jadi itu juga di adjust lagi gitu kan, ignition timingnya, terus dibuka juga rev limitnya berapa, rev limit yang standar tuh kalau nggak salah 7500, tapi ya kita di remap kita naikin ke 7500, walaupun jarang ya kalau untuk harian terpakai gitu. Terus speed limitnya di 190 ya kita juga naikin gitu kan, jadi bisa dirubah-rubah. Ada lagi full refresh-nya, terus
banyak lah, banyak hal yang bisa dilakukan di ringan ringan itu. Sebenarnya alasannya Om ganti remap gitu lebih stabil yang pasti lebih stabil. Gimana tuh kalau yang standarnya kurang stabil? Bukan maksud saya gini, yang dicari sebetulnya bukan angka maksimal tapi lebih ke arah yang optimal. Iya, ideal lah buat yang kita pakai untuk harian, artinya akselerasinya lebih cepat, torsinya naik kan, dan top speednya juga mungkin bertambah gitu, walaupun saya nggak pernah coba sih berapa top speednya. Belum pernah, karena untuk pakai harian jalanan macet ya, tapi yang jelas akselerasinya bertambah aja itu udah buat saya senang aja. Udah enak, tambah enak gitu. Nah, kita tadi udah ngomong-ngomong tentang modifikasi yang udah dilakukan oleh 3 anggota dari M2Sky Active ID ini. Sekarang waktunya kita tanya tentang modifikasi yang proper. Kita mulai dari Om Bayu nih. Menurut Om apa, Om? Modifikasi yang proper. Gimana ya? Menurut saya sih yang proper sih selama sesuai spek mobilnya itu proper buat saya. Sesuai spek, jadi kayak lebih gak usah yang aneh-aneh ya, gak custom-custom ya, kayak gitu udah proper buat saya. Yang pertama itu keamanan dari yang memiliki mobil ini, yang nyetir, maupun pengguna jalan lain. Ibaratnya, kalau kita pakai sesuatu yang custom atau mungkin tiruan ya, barang tiruan, mungkin itu tidak sekuat yang originalnya. Authentic pasti lebih proper dibandingkan kedua itu. Jadi berarti kalau didesain sedemikian rupa dengan tes untuk dibuat. Berarti kalau maksudnya Om Raja ini, yang original pasti lebih safe ya, daripada yang tiruan ya? Iya, itu udah pasti. Kalau semua? Menurut saya modifikasi proper itu kita ambil dari kata modifikasinya dulu ya, ubahan ya. Dalam hal ini mobil, proper itu pasti ada nilainya. Kita mengharapkan satu nilai yang baik dalam satu bahan mobil. Artinya misalnya kita ganti ban, jauh lebih baik kita pakai. Velg jauh lebih baik. Setiap ubahan yang kita lakukan dalam mobil itu selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kita sebagai pengendara. Jadi performa naik, meningkat, secara penampilan juga meningkat, ya kan? Dan jangan pernah lupakan yang masalah nama keselamatan. Keselamatan untuk diri kita sendiri dan juga keselamatan untuk orang lain. Sama-sama pengguna jalan. Maksudnya gimana tuh? Lebih jelas, lebih lanjut. Ya, jadi gini, modifikasinya itu adalah segala sesuatu yang jauh lebih baik. Misalnya kita ganti ban, jauh lebih baik daripada ban standarnya. Ganti pelek, jauh lebih baik daripada standarnya. Jadi mobil itu lebih enak kita pakai. Ganti suspensi, jauh lebih baik dari standarnya. Jadi apa yang kita custom di mobil kita itu menurut saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Kalau misalnya nggak lebih baik dari sebelumnya, mendingan kita standar aja, itu udah baik banget gitu. Menurut saya sih itu ya. Jadi itu faktor keselamatan itu juga sangat penting untuk diri kita sendiri, ya kan, dan juga untuk orang lain sesama pengguna jalan. Nah, demikian session ngobrol-ngobrol kita bersama anak-anak dari M2Sky Active ID. Kita makasih banget nih udah mau datang gitu kan, ngobrol-ngobrol tentang modifikasi, berbagi pikiran, ya kan. Sekarang kita mau ngasih sedikit cindera mata dari Permen Media gitu. Bagi. Ini ada t-shirt, ya. Terus ada wangi mobil, sama ada stiker permen. Ini buat Om Bayu. Tapi udah datang Om. Terus Om Raja. Ya. Stiker. Sama yang terakhir Om Simo. Ya, terima kasih pemirsa sudah nonton episode dari Permen Media yang sempat tertunda beberapa minggu ini. Kalau misalnya masih penasaran dengan ketiga mobil dari anggota M2Sky Active ID ini, bisa langsung follow Instagramnya di @M2SkyActiveID. Nah, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe channel Permen Media. Saya Zaki Ramadan, saya pamit undur diri. Permen Media, the sweetness of car fitness.
gonna miss happening.